Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini saya akan membagikan tutorial dua cara menghapus aplikasi bawaan di HP Bojo, terutama di HP Bojo M4 Pro. Bagi kalian yang ingin menghapus aplikasi yang mungkin menurut kalian itu tidak digunakan di HP Bojo, kalian bisa menghapusnya dengan dua cara yang akan saya buatkan ini. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Cara menghapus aplikasi bawaan dari handphone Bojo, kalian bisa tarik ke atas ikon aplikasi ini dan pilih salah satu aplikasi yang akan kalian hapus. Misalnya saya akan menghapus aplikasi yang bawaan yang ini ya teman-teman, permainan ini. Dan ini memang sudah ada dari handphonenya tanpa saya menginstal dari Play Store, sudah ada di handphone ini. Untuk itu saya akan menghapusnya karena menurut saya tidak saya gunakan. Kalian klik info aplikasi seperti ini. Kemudian di sini ada di tengah bawah itu ada tulisan uninstall. Kalian bisa klik dan kalian pilih oke untuk uninstall sekarang. Kemudian teman-teman, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman pilih aplikasinya. Misalnya ada lagi di sini teman-teman, saya akan menghapus aplikasi Twitter. Di sini kalian tekan dan tahan lama, kemudian tarik aplikasinya. Kemudian di pojok kiri atas ada tulisan uninstall seperti ini. Nah, kemudian teman-teman langsung saja uninstall. Uninstall akan menghapus semua data aplikasi. Kalian klik uninstall. Nah, seperti itu dua cara menghapus aplikasi bawaan di HP Bojo, terutama di HP Bojo M4 Pro. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Share video ini ke media sosial yang kalian punya agar teman kalian bisa mempraktikkan video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.